Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda juga bertemu Wakil Presiden terpilih Yusuf Kalla. Pemerintah Jepang akan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Jepang pada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi JK. Pertemuan dilakukan antara Fukuda dan Yusuf Kalla di Hotel Dharma Wangsa Jakarta. Yusuf Kalla didampingi Ginanjar Kartasasmita, Rahmat Gobel, Sofyan Wanadi, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Fukuda didampingi Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yoshinori Katori. Yusuf Kalla kepada wartawan mengaku tidak membicarakan hal teknis dalam pertemuan ini, tetapi mengaku mendapatkan ucapan selamat dari Fukuda. Ya, pertama beliau datang untuk menyampaikan ucapan selamat kepada saya dan Pak Jokowi dan juga tentu membicarakan hubungan-hubungan Indonesia-Jepang ke depan yang lebih baik lagi. Pernah ada pertemuan sama 2008, apakah memang sudah lama? Oh iya, sudah lama karena beliau ketua persahabatan Indonesia-Jepang.